Ya, pondasinya sih masih bagus, cuma agak kotor. Kemudian coba kita buka box panel ya. Box panel, box grounding sebenarnya ini, Pak. Loh. Wah, burungnya nih. Sarang burung ini. Sudah lama nggak kita cek, banyak sarang burung. Coba dibersihkan dulu, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau melaksanakan kegiatan maintenance tower ya. Rencana kita mau maintenance tower yang di sana itu, mau kita cek kondisi tower yang mungkin ada 6 bulan ya sudah kita pasang gitu. Oke Pak Iwan, kita cek ke sana. Kita bersama dengan rekan kita Bapak Iwan. Pagi juga. Nah, kita cek, kita mulai dari tiang tower dulu. Ya, pondasinya sih masih bagus, cuma agak kotor. Kemudian coba kita buka box panel ya. Box panel, box grounding sebenarnya ini, Pak. Loh. Wah, sarang burungnya nih. Sarang burung ini. Sudah lama nggak kita cek, banyak sarang burung. Coba dibersihkan dulu, Pak Iwan. Kita keluarkan barang-barangnya itu, Pak Iwan. Nah, ini yang bisa jadi masalah nanti. Pertama, box grounding jadi kotor ya. Kemudian banyak binatang yang akan bersarang di sini nih. Nanti kita bersihin semua di sini. Kita cek lagi konektornya ini. Apakah dia kendor atau masih kuat? Kalau kendor nanti buangan apa? Jadi kalau ada sambaran petir dia tidak akan maksimal membuang ke bumi ini. Tuh, semutnya banyak itu. Nanti ini bisa jadi tempat tutup ya kayaknya sih. Nanti suruh Bang Ahmad nanti di gerinda masukkan sini. Tutupkan gitu. Ini kan nanti bersihin pakai kuas ya. Kita cek lagi pondasi tarian seling, kenapa Iwan? Ini pondasi tarian seling masih bagus. Kondisi. Masih bagus. Tinggal kita cek lagi keterian ini, apa? Keterian kabel seling nanti kita kencangin kembali. Nah, itu kemudian kita bersihkan dari sampah. Kalau seperti ini masih bagus nih cekaknya. Klem atau cekak ya ini. Ini tinggal mau diganti atau tinggal dicat pakai cat silver lagi nih. Sudah ditutup untuk menghindari korosi. Pak Iwan, kita ke sana dulu. Nanti ke sana dulu Pak Iwan. Itu mau kita cek juga. Gimana untuk kondisinya? Kayaknya bagus, lebih bagus nih. Tidak banyak korosi. Coba nanti tinggal dikencangin aja nih. Selingnya. Ini agak dikencangin lagi, Bang. Coba diterin lagi, Bang. Terus. Terus. Oke, sip. Ini kencengin dong. Bentar ya. Oke, sip. Ini kencengin, Bang. Ini banyak sampah juga tuh. Maksudnya bekas tanaman merambat ya. Nanti tinggal dikit ke sana. Sekali lagi. Oke, kita menuju ke sana Pak Iwan. Nanti setelah pengecekan, kita baru mau ngecek nilai grounding daripada penangkal petir ini. Berapa sih nilainya saat ini? Jadi kalau nilainya kurang nanti kita coba perbaiki groundingnya lagi gitu.
udah kenceng lah. Kencengin. Kencengin lagi. Terus. Terus saya cek sebelah sana ini. Oke. Ini agak kurang nih, Pan. Tambah. Udah, patah nih. Udah maksimum ya. Aduh, pasien. Ini agak nih, kurang. Pakai obeng ya. Untuk tuasnya diputar pakai obeng atau pakai besi gitu. Ini abang kita sedang melakukan pengecatan. Ya, dicat. Atau kita melakukan kegiatan maintenance ya. Pertama seling-selingnya kita yang tadi yang ada agak ada karat kita tutup dengan cat. Oke, udah tertutup, pindah ke lokasi lain, ke penarik seling sana itu, Pak. Ini karet ini kita tutup dengan cat aja. Kemudian yang seperti ini juga kita tutup dengan cat silver. Ini teman-teman kita sedang melaksanakan pembuatan grounding. Jadi grounding di tower ini kita perbaiki, kita tambahin groundingnya. Ya, ini pipa galvanis kita masukin, nanti ada kabel yang dibantu masuk ke dalam. Ya, ini sedang pemasangan grounding oleh saudara kita Iwan Sulistiono dan Ahmad. Lagi. Gak ada. Gimana? Mantap, Pak Iwan?